12 tentara bayaran Israel gagal melakukan teror di Iran. Saat melancarkan aksinya, belasan tentara itu justru ditangkap oleh intelijen Iran di 6 provinsi berbeda. Hal itu diungkapkan oleh Humas Garda Revolusi Iran atau IRGC pada Minggu 22 September. Dalam laporannya bahwa 12 anggota yang bekerja sama dengan entitas Israel telah ditangkap. IRGC mengatakan bahwa 12 orang tersebut terdiri dari tentara bayaran dan kolaborator Israel untuk melakukan tindakan anti keamanan terhadap Iran. Pasalnya belasan tentara itu ditangkap di 6 provinsi berbeda saat melancarkan aksinya. IRGC mengatakan Israel berupaya menutupi kegagalan Israel dalam mencapai tujuannya di jalur Gaza dan Lebanon Selatan dengan menargetkan Iran melalui jaringan mata-mata. Namun sayangnya hingga kini pihak Israel belum memberikan keterangannya soal penangkapan anggotanya tersebut. Diketahui sebelumnya Iran telah menghadapi upaya penyusupan ini sejak 40 tahun terakhir. Meski demikian Iran mengklaim selalu menggagalkan upaya tersebut. Sebaliknya intelijen Iran diklaim semakin kuat mempertahankan keamanan negara mereka. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.